Panglima TNI Marsekal Hadi Cahyanto dan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo jalan menuju pasar tradisional dengan memakai satu bus yang sama. Tujuan pertama kedua petinggi tersebut adalah pasar tradisional Tanah Abang. Rombongan berhenti di Blok A Tanah Abang dan berjalan bersama untuk meninjau protokol kesehatan serta menghimbau pedagang yang berada di Blok A tersebut untuk tetap menerapkan protokol kesehatan COVID-19. Panglima TNI dan Kapolri berpesan agar masyarakat tetap menerapkan protokol kesehatan, khususnya penggunaan masker. Untuk menerapkan protokol kesehatan, Panglima TNI dan Kapolri secara simbolis menyerahkan masker pada 3 orang petugas keamanan Tanah Abang, mengamanatkan agar memberikan masker ke pengunjung yang tidak menggunakan masker. Kegiatan pengecekan protokol kesehatan kedua berada di Jatinegara Trade Center Jakarta Timur. Jalan yang basah tidak membuat para petinggi itu mundur. Mereka tetap memasuki kawasan dan menemui para pedagang. Saya mohon kepada rekan-rekan security terkait dengan masker yang dibagikan agar diberikan kepada seluruh pengunjung yang tidak menggunakan masker. Dan kemudian nanti rekan-rekan dari TNI dan Polri setiap hari akan memantau dan mempersiapkan masker, sehingga pada saat ada masyarakat yang berkunjung di pasar, baik pasar tradisional maupun pasar modern, kemudian stasiun dan tempat-tempat yang menjadi mobilitas tinggi dan interaksi tinggi, maka edukasi pemberian masker sekaligus juga tentunya ada kegiatan-kegiatan lain akan terus kita lakukan. Dari Jakarta, Iqbal melaporkan.